Di sini saya akan bikin gambar gabungan antara Boruto dan Kawaki dari anime Boruto. Konten ini adalah request dari Indigo Otsutsuki Official. Boleh request enggak bang? Gambar gabungan Boruto x Kawaki. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah request. Kalian yang menonton video ini juga bisa request di komentar. Langsung saja ke langkah pertama. Langkah pertama adalah membuat sketsa kasarnya. Saya gunakan teknik mirroring agar nanti segel karmanya terlihat semua. Bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dulu kalau mau, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Langkah kedua adalah membuat outline. Saya beri outline di atas sketsanya. Saya juga akan menjelaskan bagian-bagian yang saya gabungkan. Untuk bagian rambut, yaitu gabungan rambut Boruto dan Kawaki. Lalu bagian kepalanya. Saya juga tambahkan segel karma milik Kawaki dan Boruto. Saya warnai dulu segel karmanya agar tidak terlihat aneh. Kemudian saya sembunyikan. Selanjutnya adalah shawl milik Kawaki. Ini terlihat seperti tali tambang yang sangat besar, ya nggak sih? Untuk baju lainnya, saya gunakan jubah Boruto, jaket Boruto, dan baju Kawaki. Lanjut langkah ketiga yaitu coloring. Saya mulai dari rambutnya. Untuk rambut, saya warnai warna hitam dan rambut samping warna kuning seperti rambutnya Kawaki. Kemudian saya warnai kulitnya. Saya tampilkan kembali segel karmanya. Lalu bagian matanya. Saya gunakan mata jauhkan Boruto untuk mata kirinya dan mata biasa dengan bola mata berwarna biru untuk mata kanannya. Sekarang tinggal bajunya. Saya warnai bajunya dengan warna seperti pada animenya. Lanjut langkah keempat yaitu menambahkan background. Saya download backgroundnya di sebuah situs. Kalau kalian mau download, link ada di deskripsi. Kemudian saya blur backgroundnya. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton tanpa di skip-skip. Jangan lupa like jika kalian suka. Saya juga upload hasil akhirnya di IG saya @i_banart. Bisa kalian cek satu hari setelah video ini diupload. Kalian juga bisa follow untuk mengetahui info terupdate dari channel ini. Cukup segini untuk episode kali ini. Sampai jumpa di video lain dan selamat beraktivitas.